teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita akan bagi-bagi ID. Yeay, kita bagi-bagi ID. Oh ya, sebelum itu jangan lupa subscribe ya sama like video ini. Oke, cus, langsung aja kita bagi-bagi ID-nya. Yeay, ID yang pertama yaitu, sebentar ya guys, ID yang pertama ada renovasi villa mewah. ID-nya ini teman-teman, ID-nya 82161883737630. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Ayo teman-teman dicatat dulu. Udah dicatat ya. Oke, mari kita review. Bentar ya. Dadah. Kita review dulu ya. Kita naik mobil dulu nih. Cus. Kita berangkat nge-review. Ini villa mewah ya. Kalian sudah catat kan ya? Nah, itu sudah kelihatan tuh, teman-teman. Nabrak. Bentar lagi nyampe. Nabrak lagi. Maaf ya guys, suka nabrak-nabrak ini soalnya. Nah, itu villanya sudah kelihatan kan? Oke, langsung aja. Tada, langsung aja kita review. Kita parkir di sini aja. Jadi ini ada pintu kecil buat masuk buat orang, ini pintu besar buat masukin mobil. Ini ada garasinya guys. Ada garasi ya. Terus tuh di sini cuman ditambahin doang ya. Tuh bangunannya. Di sini ada tempat santai-santai, kolam renang. Ada wow. Apa nih guys? Ada tempat tidur ya. Wih guys, bagus banget nih tempat tidur kerang gitu. Ini ada kolam renang. Jangan ke situ, nanti si Mira basah teman-teman. Lanjut kita ke dalamnya. Nah, di pertama ada akuarium. Terus ada meja dan ini kayak ruang tamu gitu nggak sih? Terus ada piano. Terus di sini juga ada dapurnya. Ih, ruang apa lagi nggak tahu aku. Ada meja makan nih, pokoknya dapur-dapur lah ya. Terus ini kamar mandinya. Wih, bagus bener. Villanya mewah ya guys. Mewah banget. Ya dah. Lanjut. Lanjut yang di atas. Oke. Oke, kita lanjut ya yang di atas. Yang di atas ini ada, ini kayak apa sih ini? Nah, ini kayak tempat tidur gitu tapi nggak bisa ditidurin guys, nggak bisa ya. Ada kursi, ada TV-nya, ada TV. Terus di situ terus di sini ada meja lagi, banyak sekali mejanya. Terus ini ada meja lagi. Terus ini kamarnya ya. Kamarnya ini di sini biasa aja. Oke. Lanjut ini yang di sini teras rumahnya. Bagus ya guys. Estetik bener. Tuh, di situ ada apinya. Misalkan musim salju kalian bisa ngumpul deh di sini. Tuh, bagus banget guys nih villanya. Oh ya, BTW ini ID-nya bangunannya orang ya. Aku cuma bagi-bagi ID-nya doang. Bukan apa, bukan buatannya aku, tapi buatan orang lain. Tuh, estetik banget kan, teman-teman? Oke, ini ID yang pertama.
Lanjut ID yang kedua. Kita keluar dulu ya. Ada tas aku guys, ntar bawa aja. Oke. Tasnya kita buang. Oke, lanjut ke ID kedua. ID kedua ini. ID kedua. Oh, jadi like dulu dong. Oke, sudah di like. Langsung ke ID yang kedua. ID yang kedua, dekorasi rumah grills. Khairun Niswa, my YouTube channel. Ini ciptaan Khairun Niswa. Oke, langsung aja. Nah, ini ID-nya segini, teman-teman. Aku bacain ya. 70 16 18 89 46 78 55. Oke, itu ID-nya. Ya sudah, langsung aja kita cek aja rumahnya. Sebentar ya guys, tunggu dulu. Nah, udah ada nih. Bentar. Naik mobil dulu dong. Ini itu daerahnya di rumahnya si Mira itu loh. Rumahnya si yang si cewek ini. Oke, langsung aja. Kita ke rumah ceweknya. Lompat aja dari sini ya, guys. Wih. Untung aja enggak rusak. Bukan untung aja enggak rusak, enggak ada rusak. Oke. Langsung aja. Direm dulu ya, guys. Suka belok-belok ini kalau jalan. Tuh, renovasi doang, guys. Udah sampai. Aduh, enggak aman banget deh di sini. Ini nyangkut, guys. Yaudah, biarin dah. Nanti kita pinjam si mobil si cowoknya aja ya. Nah, ini dia penampakan rumahnya. Bagus kan, teman-teman? Direnovasi aja. Wow, bagus banget. Kita review luarnya dulu ya. Luarnya cuma ditambah-tambahin ini doang. Ini wall kali ya. Nggak tahu sih. Tuh, luarnya sih nggak ada perbedaan menurutku. Ya, luarnya nggak ada perbedaan apa-apa. Cuma temboknya aja ganti ya. Oke, langsung aja kita masuk. Wow, mewah bener ya. Ya ampun, mewah sekali. Ada kipasnya. Kita lihat dari kamarnya si Mira dulu ya. Wow, kamarnya Mira berubah nih guys. Weh, Mira tidur enak sekali. Ayo cepet Mira. Ini malah lagi bikin konten, kamu malah tidur. Ayo cepet-cepet. Oke, jadi ini penampakan kamarnya si ceweknya ini. Langsung aja ke ini, apa ini, toilet ya. Ah, biasa saja. Ya, kayak gitulah. Ini apa? Ini kamar mandinya juga enggak ada perbedaan. Ini ada apa? Lukisan apa-apa? Ya, aku enggak tahu. Terus ini ada tempat duduk. Ini apa? Sofa. Ini bagus banget sih. Bagus banget kan, teman-teman? Tuh, lebih klasik gitu enggak sih? Estetik mewah lah ya. Ada jam, ya ampun. Kreatif banget. Kita lihat ke kamar sini. Ini juga di apa namanya? Di ubah ya. Bagus. Terus di sini ada kordennya. Kordennya lucu tahu, aku suka banget. Oke. Ada lukisan lagi, guys. Lukisannya bagus banget. Susah banget ya kayaknya bikin kayak gini. Ada piano, jam lagi, sofa. Terus ada apa ini? Kayaknya pajangan ya. Ya, kayak apa namanya? Vas gitu. Oke, di sini merah semua sih. Plus klasik gitu. Aku suka banget bangunannya itu.
Bagus banget. Oke, ini dia penampakan rumahnya ya. Kalian udah catat kan ID-nya? Oke, langsung aja kita ke ID yang lain. Oke, langsung aja lanjut ke nomor 3. Kita like dulu ya. Oke, sudah di like, langsung aja kita lagi. Kita sekarang mau ke Royal Restaurant. Oke, langsung aja. Ini ID-nya ya guys, bisa dilihat. Aku bacain ya. 57 16 18 97 80 20 16. Oke, itu dia ID-nya, udah dicatat ya. Oke, langsung aja kita review ID-nya. Ntar guys, loading, sabar. Kayaknya jauh ya guys ini. Kita kayaknya pakai jetpack aja deh. Sebenarnya juga aku belum pernah review ini sih. Kayak jauh banget. Lihat situ aja guys. Jangan-jangan. Bentar guys, kalau dari sini. Oh iya guys, di Wahyu Reso tuh. Tuh kan bener dugaanku, untung kita langsung sini. Oke, kita langsung aja review. Nah, di luarnya sini dia tambahin kayak bangunan-bangunan gitu. Wih, kayak kerajaan ya guys, bagus banget. Gak pernah kesini aku. Ya ampun bagusnya. Yuk lihat sini ya guys. Di sini ada pohon-pohon warna kuning. Oke, kita langsung aja. Kayak kerajaan. Ya apa nih tulisannya? The Wishing Well. Apa artinya guys, aku gak tahu. Di sini ada sumur. Wow, bagus banget sih estetik. Kayak di kerajaan-kerajaan gitu. Nih. Wah, menu guys. Bagus banget. Emang kayak kerajaan ya. Emang dibikinnya kayak kerajaan gitu kali ya. Tuh. Wih, bagus banget. Apa ini? Wow, chicken emas. Wah, itu yang di luar guys. Kita lihat aja ya yang di luar. Ini ada apanya? Oh, ada chef-nya. Apa nih? The Blairy Resto. Ini kayaknya kayak kasirnya gitu lah guys. Oke, kita langsung aja ke atas. Jadi desainnya kayak apa namanya? Ini gak ada perubahan ya kayak gini. Oke, kita langsung aja yang di luar. Bagus sih, klasik gitu. Nah, ini ada air mancur guys. Bagus banget nih orangnya. Kreatif bener, ya ampun. Yaudah deh, kita langsung aja lanjut ke ID yang keempat. Jadi perampakannya kayak gini ya guys, ID yang ketiga. Kalian udah catat kan? Oke, langsung aja kita kembali ke home grill. Langsung aja ke ID yang keempat. Cus. Bentar guys, sabar. Kita like dulu. Kok gak bisa di like guys? Oke, sudah di like. Oke, kita langsung aja ke yang keempat. Ngomong-ngomong, aku bagi-bagi ID-nya 5 dulu ya guys. Nanti ada part 2-nya kok, tenang aja. Oke, langsung aja. Kita ke yang ke... yang keempat ya, iya. Yang keempat ini ada kastilku. Hehehehe. Kastilku hehehehe di langit. Oke, ini ciptaan Geoffrey Sihi
Pokoknya itulah ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, langsung aja. Nah, ini dia ID-nya, teman-teman. Aku bacain ya. 39 16 19 06 0445 50. Oke. Udah ya, kalian sudah catat ya. Oke, mari kita review. Sebentar guys, sabar. Aku tahu sini, ini di atas guys, di atas. Iya, di atas langit. Kita langsung aja. Tempatnya itu di sini guys, bentar. Intinya biar cepat aja lah ya. Tuh guys, di atas itu. Tuh guys, sudah kelihatan kan? Besar sekali. Bagus loh guys, tempatnya kayak gimana gitu. Pokoknya bagus deh. Tadi kita ke atas dulu. Bagus, aku suka banget tempatnya itu. Kok bisa ya orangnya bikin kastil di atas gitu? Kreatif banget kan? Tada, ini dia kastilnya. Oke, mari kita review ya. Kok bisa kayak gitu, guys? Oke, di sini ada yang pertama ada pohon sakura. Ada ini air selokan. Terus ini ada jembatan. Ini apa ya, guys, bacanya? Aku nggak bisa bacanya. Di situ juga ada sih. Nah, di sini kayak ada kebun-kebunnya gitu loh guys, tuh bagus banget. Ada sepeda. Nah, kita bisa lihat sini, bisa lewat sini juga. Ini Zabuton loh guys, tuh bisa didudukin, bagus banget. Ada love, bagus banget sih kan. Ini kayak apa ya, kayak rumah gitu ya, tapi dia tuh lebih kayak kayak gimana ya, gimana lah gitu. Bagus, warnanya pink. Oke. Susah guys, ini ada kasur bisa ditidurin. Wih, CD-mu kelihatan. Mah guys, tadi CD-nya dia kelihatan. Tuh di situ juga ada kasur lagi. Oke, nggak usah tidur-tiduran lagi lah ya. Nanti Miranya itu jadi ngantuk. Oke, itu ada piano di depan. Oh, bukan di depan, di sini. Oh, di depan guys. Ha-ha. Kita keluar dulu kali ya. Lihat sini teman-teman pianonya. Wih, sebentar. Udah. Wih, estetik kan? Estetik banget guys. Fotoin Mira dong. Oke. Sini ada sepeda lagi. Seperti nyangkut lagi. Aduh, nyangkut terus deh. Oke, jadi seperti itu penampakan apa namanya, kastilku di atas langit. Ini ID nomor 4 ya, kayak ginilah penampakan ID nomor 4. Oke, langsung aja ke penampakan ID nomor terakhir, nomor 5. Like dulu kong. Nah, udah di like. Nah, ini nomor 5 ini ada Rumah Sultan by YouTube Lulu Animasi. Ini ciptaan YouTube Lulu Animasi. Langsung aja kita lihat ya ID-nya.
ID-nya 96 16 19 16 58 09 31. Oke, kalian sudah catat kan? Ya sudah, langsung aja kita review. Sabar ya guys. Jatuh. Yeh, udah sore aja. Yaudah, kita langsung aja ya. Soalnya tadi aku sistem settingnya memang udah aku giniin jam 9. Kok kalau di Sakura itu apa, sorenya cepet sekali ya. Wih, bagus banget. Gede banget guys. Wah, hampir mati. Wih, bagus banget sih. Kayak rumah princess-princess gitu ya guys ya. Ini tuh bangunnya di depan sini, di depan sekolah sini. Oke, langsung aja. Oh, ada air mancur. Terus ada tulisan apa tuh? Welcome rumah Sultan by YouTube Lulu Animasi. Credits on the onboard please. Subscribe on my YouTube channel and your YouTube. Subscribe ya guys, YouTube-nya Lulu Animasi. Subscribe juga punya aku ya, jangan lupa. Subscribe juga punya aku. Oke. Kita langsung aja masuk yuk. Wih, mewah bener. Tuh emas, semua emas, tuh emas. Ih, ada emas karatan. Ya bukan karatan maksudnya, emas batangan. Duh. Ini apa? Ini kamar mandi, guys. Lemarinya juga emas. Ada piano. Wow, kita gak usah main piano lah ya. Dari tadi udah main piano. Ada dapur ya guys itu. Oke, langsung aja kita ke atas. Kesini dulu kali. Di sini ada apa ya? Ini itu. Oh, ini kamar guys. Di sininya bisa lihat keluar gitu loh. Wih, lihat nih, Mira, kaya raya, hehe. Canda. Di sini juga ada. Oh, ini juga sama. Ini ada TV. Ini ada. Kayaknya sama ya kamar tuh. Sama guys. Kamar ya. Itu paling juga sama. Ini apa? Ini guys sama. Oke, lanjut. Tetangga yang ini. Kayaknya ini juga sama ya. Menurutku tuh. Sama guys. Itu kamar juga ya. Tuh, kamar. Ini juga sama tuh. Kamar ya. Jadi ini kamarnya ada 4 kamar guys. Ih, hebat, hebat. Oke, tangganya cuman segitu doang. Tapi ini bagus banget sih, kayak kastil-kastil gitu. Jadi itu dia 5 ID yang aku bagikan teman-teman. Segitu dulu ya, nanti aku akan bikin prat 2-nya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel aku ini. Sampai jumpa.